Nama penuh saya, sebelum saya meluk agama Islam, Udenagu bin Alang Basir. Selepas saya meluk agama Islam, nama saya Udenaguib, N-A-G-U-I-B bin Abdullah. Dan umur saya sekarang ni 70 tahun. Saya lahir pada 26 bulan 12, 1942. Sebelum saya masuk ke unit Sungai Perak, saya pergi kursus medical di Kuala Lipis, iaitu di Ebo Medical Center Kuala Lipis. Pada saya berlepas daripada kampung pada 26 bulan 8, 1959. Kemudian saya bermalam semalam di jabatan orang asli. Pada masa itu, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dipanggil DA, Department of Aborigines. Kami bermalam di situ. Selepas itu, besok paginya dihantar ke stesen kereta api Tapah Road. Daripada Tapah Road, kami turun di Kuala Kubu Road. Daripada situ, tunggu bas naik kereta api terus ke Kuala Lipis sampai pukul 7 petang. Daripada sana, kami diangkut oleh kenderaan pihak yang berkenaan di sana ke tempat yang kami belajar. Bermula daripada itulah saya kursus. Sehingga tamat pada bulan 2, 1960. Tamat kursus kami selama 6 bulan. Selepas kami kursus, kami diberi cuti selama 3 minggu. Balik kampunglah, jumpa keluarga. Kemudian pada 23 bulan 3, 1960, kami pergi lapor diri ke Gombak Batu 12. Dan mulai daripada situ, tugas dalam unit Sungai Perak. Dan tugas saya dalam Sungai Perak ialah sebagai medical orderly, pegawai perubatan. Tapi ada satu peristiwa tu yang memang mendebarkanlah, sebab saya dapat tahu yang helikopter jatuh terhempas. Jadi masa tu kita pun, bapak pun dekat hutan, tak tahu dia kah yang naik tu kan. Jadi kita nak telefon tak dapat, tapi bertanya-tanya jugalah dari semboyan di camp tu tanya. Dia kata dia tak, bukan trip tu lah, sebab yang kapal, helikopter Nuri tu terhempas tu, semua meninggal dunia. Tapi bapak saya selepas tu dia keluar daripada lokasi, maksudnya dia pada bertugas di kawasan pendalaman tu, dia keluar dan dia yang menguruskan hantar jenazah ke kampung-kampung orang asli. Daripada 23 bulan 3 1960 sehingga 1 hari bulan 1 1968, dipindahkan daripada Kuala Lumpur ke Keroh, Pekalan Hulu sekarang. Jadi apabila di situ, kami masih lagi nama Sungai Perak. Sungai Perak masih mentadbiran tu bukan di dalam pasukan pelesutan, belum lagi. Kemudian apabila kami dah sampai sana, masa peralihan kami dihantar berlatih di Ulu Kental selama 2 bulan. So, apa itu yang terpilih? Terpilih. Bukan dia seorang, ada lagi. Ada, saya tak tahu berapa orang lagi. Ada banyak Sungai Perak dalam batch Sungai. Pada mula saya masuk Sungai Perak bulan 3 tahun 60. Sebenarnya kami tempatkan di Gombak. Kawasan operasi ialah di Negeri Pahang. Sebelum tukar ke Perak. Itu di kawasan Bentong, Raup,
lancang, mentakap dan sehinggalah ke hulu Terengganu, ke Jabu. Apabila tamat darurat diisytiharkan putih di dalam negeri Pahang tahun 60, di situ kawasan itu tamat, barulah kami tukar tempat operasi itu di Hulu Perak dan Kelantan. Daripada Gombak, kami pindah ke Wadibun sehingga akhir tahun 62, duduk di Wadibun. Lepas daripada Wadibun, kami dipindahkan ke kem Jalan Maxwell. Iaitu kem yang last sekali penempatan kami ialah di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Daripada Jalan Maxwell lah kami pindah ke Kru. Kami duduk di situ daripada tahun 63 sehingga tahun 67 akhir. Sebenarnya kami masuk operasi itu tujuan kami ialah memang mencari kem musuh, mencari dan memusnahkan kem musuh. Jadi kita jalankan tugas-tugas itulah. Kemudian lamanya dalam operasi itu, saya rasa mula-mula dalam 2 bulan, 8 minggu. Memang risaulah, tak senanglah duduk. Kita kat rumah ni bila orang kata walaupun tak kena, tak dengar berita yang tak berapa elok, tapi memang rasa tak tidur lena lah, tak senang hati. Kalau dalam peleton tu sebagai ketua biasanya, bila ada maklumat tu baru saya akan pergi. Kalau tak ada tu, anggota di bawah jagaan saya lah akan pergi. Saya sendiri jejak tu memang biasa jumpa. Kemudian akan kita pergi jejak apalah. Kita follow up lah, tengok tekan mana yang kita jumpa. Kalau dah hilang tu kita cari jugalah. Sebenarnya komunis ni, mereka tu jarang bergerak dalam kumpulan yang ramai. Kata kalau 4-5 orang tu memang sukarlah kita nak kesan kan. Macam kita jalan 50 orang atau satu peloton 30 orang. Itu senang nak jumpa kan. Untuk mengenal parti tu kita adalah orang yang biasanya kita panggil dia peninjau atau reki. Reki tu dia akan pastikan kesan sama ada kesan tapak kaki ke, kesan patah-patah ranting ke. Pihak pengganas komunis ni berdamping rapat dan dengan orang-orang asli yang di pedalaman. Jadi daripada situ ditubuhkan Sungai Perak, dan Sungai Perak ni kebanyakan mula-mula dulu mereka adalah ex PJK tu, pengganas komunis. Dulu semasa bapa saya bertugas tu, mereka akan buat macam kem yang kecil lah untuk beberapa bulan mereka duduk kat situ, dan pergaulannya dengan masyarakat orang asli itulah memberi keyakinan pada mereka bahawa mereka ni selamatlah daripada ancaman apa komunis. Dan orang asli pun akan memberi maklum balas. Mereka kata dekat sana ada kesan-kesan, nampaknya kesan-kesan orang dah menginap di hutan tu. Jadi dengan bantuan orang kampung lah pihak Sungai Perak ni pergi dan reki tempat tu, dan memang didapati adalah tinggalan-tinggalan seperti bekal-bekal makanan ataupun kemah-kemah diorang yang telah digunakan lah. Macam kata orang putih ni dia pandai, dia orang yang itu dia nak lawan balik orang yang itu. Jadi mereka lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang pergerakan-pergerakan ataupun aktiviti pasukan komunis, pengganas komunis ni. Yang masa pahit saya rasa kami apabila dalam gerakan tu cuaca buruk, kemudian tak dapat bantuan makanan udara selama 4 hari. Jadi 4 hari itu memang habislah. Habis makanan cari buluh aje lah. Rebung. Ambil rebung buluh tu rebus. Kalau musim buah-buahan tu senanglah, banyak buah-buahan kan. Buah-buahan ni macam durian dalam hutan pun ada, durian hutan kan. Itu maknanya kami duduk jauh daripada perkampungan orang asli lah. Kalau dekat dengan kampungan tu adalah bantuan. Kita minta ubi, ya, banyakkan ubi lah, tak adalah yang lain-lain kan orang kampung.
masa tak banyak di pasukan. Aku juga saya ingat banyak kata bersama dengan kami. Kalau masuk operasi keluar di base op, kadang-kadang kita ambil cuti. Masa itulah kita bersama dengan keluarga agak lama sikit. Tugas bapa saya ni ialah keluar masuk hutan semasa saya masih kecil lagi. Jadi kami pun membesar dengan mak lah. Bila balik itu bapa akan bercuti panjang. Masa tu kami balik kampung sekali lah. Dan bapa adalah seorang yang suka membaca. Mungkin sebab itu saya rasa kejayaan, bukan kejayaan lah, maksudnya apa yang saya bekerja sekarang di jabatan jabatan penyiaran ni adalah hasil daripada tabiat bapa saya yang suka membaca. Kami ni dibekalkan dengan buku-buku cerita seperti penyiasatan, kemudian surat khabar. Jadi sentiasa membaca. Jadi minat membaca tu dari kecil sampai dewasa lah. Dan adik-adik beradik saya pun boleh katakan sekarang ni telah menjawab jawatan yang penting jugalah di jabatan. Jadi saya rasa bapa saya ni mendapat didikan lah, kalau nak kata didikan, masa bekerja di di pasukan Senoi Perak ni selama 30 tahun lebih. Kalau dekat rumah tu titik berat kan pasal dong sekolah. Kata bangun pagi pergi sekolah, belajar rajin-rajin, jangan buang masa. Dekat sekolah tu kalau tak faham tanya cikgu. Itulah nasihat makcik dekat anak-anak. Jadi dia orang pun memang dia orang ni memang minat belajar, minat sekolah, tak susahlah nak kejut dia orang pagi, bangun pagi. Dari yang sulung sampai kedua sampai yang ketiga pun samalah minat. Jadi maknanya masa dengan keluarga tu tidak begitu banyak. Macam saya, keluarga saya, anak-anak saya pergi sekolah. Boleh katakan isteri saya yang menguruskan semua. Kalau kita tak cuti ataupun base op dah habis, kita bukan saja masuk bertugas di dalam gerakan, di luar juga kita kena bertugas. Sedalam di luar kita tak masuk hutan, kita akan kursus selama sebulan, kadang sebulan lebih di apa ni, di Ulu Kinta ataupun kursus-kursus yang lain. Tujuan selamat saya ialah untuk nak berjaya dalam kursus yang saya pergi ikuti. Kemudian saya berjaya di situ dan masuk Sungai Perak. Memang kita sabar aje lah, itulah yang pentingnya kita. Kalau ikut tu memanglah masa dia orang pergi gerakkan tu dulu kan heli tu datang dekat kem. Heli datang, dia orang pun naik tu, kita ni berdoa aje lah. Jadi kalau orang yang keluar, yang nak keluar tu sampai balik, jadi lega lah hati kita. Kalau kita ketua kan, sebagai seorang ketua, kita saya rasa saya lah. Saya cukup jaga anggota di bawah jangan saya supaya jangan berlaku apa-apa ke atas diri mereka. Itu pada saya lah. Tapi insyaAllah semasa saya tugas bawa peloton, tak pernah yang berlaku yang perkara yang buruk lah dengan anggota di bawah jangan saya. Kalau dalam Sungai Perak dulu kami dipanggil trup, macam 69 lah trup. Dia panggil trup. Satu trup 15 orang. 15 orang ya. Kalau satu skuadron tu 60 lah, 60 orang. Jadi biasanya kalau kami masuk satu skuadron, trup tu dipecah-pecah lah. Dipecah-pecah, orang ni tugas kawasan ni, orang ni sektor ni, macam tu lah.
Kemudian bila nak keluar tu akhirnya kami bertemu semula. Sebenarnya untuk masuk ke dalam 69 Kuando ni, kita ada satu siri selection ataupun pemilihan dinamakan inilah pemilihan awal 69 Komando. Lebih kurang 2 minggu lah tempoh pemilihan itu. Mana dalam pemilihan ini para trooper diberikan ujian-ujian laluan di mana diorang terpaksa berjalan hampir 20 km di terrain yang ekstrim, gunung, di pergunungan, di lembah, di paya, di di terrain-terrain yang ekstrim lah, lebih daripada 20 km lebih ya, dan sampai dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dalam ujian-ujian itu trooper dipilih dari segi kesungguhan, daripada segi semangat, yang mempunyai semangat juang yang tinggi, tak mudah menyerah kalah ya, dan sampai ke inilah tempat yang diarahkan untuk sampai di garisan penamat dalam masa yang telah ditetapkan berjaya sampai. Sebenarnya masa saya dalam Senaprak dulu, saya belum ada rank apa-apa lagi. Saya cuma medical orderly. Kalau dalam medical orderly, apabila sampai ke kru, nak diserapkan kepada pasukan polis hutan ataupun PDRM, di situ baru diikut macam polis diraja lah. Saya mula-mula diberi pangkat Sarjan Major. Begitu pun dalam SM, saya adalah diberi tugas sebagai platoon komander untuk mengetuai platoon. Tapi pada luaran, dia pun baik. Dia pun bertanggungjawab anak-anak buah dia, dia kebajikan anak buah dia, dia bagus juga. Apa yang saya terima daripada kawan-kawan yang bekerja dengan dia lah. Udah Nagu. Dia memeluk Islam, dia Udah Najib. Jadi dia cukup dengar perintah, dengar cakapan kita lah. Apa yang kita cakap dia dengar. Dia dengar dan dia kaji balik. Orang pandainya, cerdik orangnya. Saya selalu dia masuk bilik saya, dah angkat buku, dia baca buku agama dalam hutan itu ni semua. Apa dia ni sebelum memeluk agama? Di Pulkop. Jadi dia baik apa ni. Tak ada lokek orang, kerja pandai. Apa saja dia buat opis punya itu ni semua. Asal-asal dia dari medical. Dia belajar perubatan itu ni semua. Saya tengok dia bagus, saya angkat dia. Saya bersara hari itu, dia ambil tempat saya. Undang lulus tu. Temu dua di apa ni, undang ambil di Ipoh. Kontijen Ipoh. Ada anak-anak saya semasa dia masih dalam belajar kan, sama ada sekolah rendah, menengah dan dapat masuk ke universiti. Saya tekankan kepada mereka belajar sungguh-sungguh supaya boleh mencapai kejayaan lah, seperti orang-orang lain lah. Dan itu, dan selalu saya nasihat kepada mereka apa ni, apabila berbuat sesuatu tu buat dengan sungguh-sungguh hati lah. Tapi saya sebenarnya tentang pelajaran anak-anak, saya tidak menekankan awak mesti ambil ini, kursus itu, tidak. Pulang pada mereka. Kalau dia berminat dalam bidang yang kursus berkenaan ataupun dengan kelulusan dia di apa tu yang apa yang sesuai dengan apa ni, teruskan. Saya tak menekankan awak mesti ambil inilah, ambil itulah, tak ada. Saya rasa mereka pun tidak tertekanlah dengan apa yang kena saya pada mereka kan. Saya pesan dekat kaum asli ke, tak kira lah asli ke, siapa ke, suruhlah anak-anak tu belajar rajin-rajin, jangan buang masa. Setengah tu ada ceritanya pergi sekolah, tapi tak ke mana perginya. Sekolah tak sampai, ke rumah tak ada. Itu yang kita tak mau, rugi. Udah Nagu ni, dia seorang tak banyak cakap. Bila dia cakap tu lebih kepada arahan lah. Sebab kami adik-beradik tak berani nak. Kalau dia kata tidak, tidak. Kata hitam, hitam. Kata putih, putih lah.
Tapi selalunya apa-apa yang dia cakap tu selalunya kepada dia bagi motivate lah. Contoh saya bagi masa saya kecil. Saya duduk saya membesar di kalangan orang-orang yang tak berminat dengan sekolah, tetapi dia telah berjaya. Tampus Noi Prak ni kemungkinan kita punya kemerdekaan tu agak lambat. Sebab nasi komunis tu memang berada di hutan dan orang yang pakar ialah orang anggota Senai Perak. Mereka adalah pakar. Kalau di bandar ni mereka kurang mahir, tapi di dalam hutan mereka adalah hero. Senai Perak ni memang patut dikekalkanlah nama tu. Walaupun orang Perak macam PPH dia sekarang dah tukar pasukan gerakan am. Dulu pasukan berhutan kerana dah tak masuk hutan. Tapi Senai Perak tu walaupun dah tak ada ni, patutnya masih ada lah nama tu. Patut pihak-pihak yang berkenaan tu masih mengekalkan nama Senai Perak ni. Orang Perang. La la la.